Apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jan padha lemes kabeh. Semangat lho Eh, ini teman-teman kita yang pulang hari ini ya. Doanya selamat sampai tujuan, enggak ada halangan apapun. Amin. Ya. Kok mundur kabeh majune no genanget aku ado. Oh, ya udah. Halo Alena lho. Sama Mbok Cikra. Ya kene to sayang kene kene. Kene kene le. Iya, iya. Kon nyekel aku. Aja kok syuting aku. Ora tak syutinge wong-wongan iki. Yo sing di syuting sing Mbok Cikrake cantik lho. Syuting cekae visualan. Cara promosi. Suparti. Wah, aku pun sosok paling cepat sih. Nanti, maksudnya. Saya ngerungok nih, pesawat kita nunggang pesawat Cina Airlines nggak transit sampai Jakarta, nggih? Nggih. Nggih? Nggih. Ya lo, peh anu TVO tapi semangat, ya kan? Iya. Saya kan nunggang Cina, kepengen nunggang siapa karepmu. Terus yang mau balik ke Taiwan siapa? Saya. Dengerin, yang mau balik ke Taiwan modalnya tiket kayak begini ya. Modalnya tiket kayak begini, jangan hilang, jangan dibuang, kena gelap. Terus? Nanti setelah dapat paspor, tolong dilihat KTP-nya ada nggak di dalam. Ya, tolong dilihat KTP-nya ada nggak di dalam. Kalau nggak ada di sini bisa dicariin. Nanti kalau udah masuk ke dalam, bawa KTP kun dia kurang urus. Ya kan? Ya. Terus yang transit siapa? Yang transit? Yang transit itu nih? Yang transit? Tengi siap pucetot yang nali. Yang transit? Siapa belum datang? Ngambil powerbank ya? Powerbanknya hilang tau. Enggak apa-apa, biarin. Ini. Kutuk engko tak gua. Yang transit barangnya sampai di Jakarta harus diambil. Kalau enggak diambil ilang aja ngolati nyong. Mbok barangku ndek tak kempit. Nah, iya boleh barangku ndek mbok tak kempit, ya kan? Harus diambil. Harus diambil. Kalau enggak dipanggil ilang tenan lo ya. Oke? Terus yang naik Garuda terminal 3 enggak usah pindah terminal. Yang naik Lion ke terminal 1, yang naik Sriwijaya terminal 2. Sekarang terminal berapa? 3. Bentar. Masuk ke dalam, belok kanan, A4 kanan, kanan, A4 kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Tak sanggungi selamat kabeh. Amin. Seorang balik tadi bos. Amin. Seorang balik panjang umur banyak rezeki ya. Amin. Kalau ada kata-kata dan tindakan bokeh yang kurang berkenan, bokeh juga ngapura. Terus satu lagi pesan, seandainya sampai dimintai pertemanan dan dimintain pulsa, itu bukan saya. Oh, ya, iya. Ingat, jangan maning-maning ketika pulsa. Kalau dia emang mbak, jelok pulsa, tukok no pulsa nggih penakanku. Kowe lho mbok gedol pulsa ngono. Cik njaluk neh ngono ya. Maksudnya, maksudnya awakmu dhewe ngedol pulsa kok jale pulsa. Jelas apa rong? Wis ya. Engko melu bae sing orang anu melu bae ya. Tirto Suyani BT. Tirto kene-kene. Semangat yes hand Formosa. Suparti. Kene. Terima kasih. Sami-sami. Rawinah. Oke. Okay. Ita Usmiwati. Nengsi. Makasih. Puspita Riyadla. Puspita. Jon repuk jurung ya Allah barang okean ya. Terus pesanan lagi satu bagasi enggak boleh lebih dari 30 ya. Itu kelebihan. Susanti, bukan masalah bayar, satu tempat enggak boleh lebih dari 30 kilo. Sri Sunarti. No, Marju Jiun Mastina. Marju Mastina. Makasih. Martini. Ya wes. Selamat sampai tujuan, enggak ada halangan apapun ya. Bye bye. Sayang. Ayo. Oke. Makasih. Saya balik ke Taiwan lagi ya. Pakai ini sayang. Iya, bye bye. Pakai ini. Ini tiket ya. Iya. Hati-hati ya sayang ya. Hati-hati ya. Sama sampai tujuan enggak ada halangan apapun. Makasih banyak ya. Hati-hati ya. Bye bye. Kak Anggun pulang iya tadi pulang. Iya. Itu kalau kelebihan dari 30 bayar berapa sih? Tak bilangin ya Apriliana. Barangnya kalian itu ya jatahnya kan 35 kilo. Jadi kan kebiasaannya ada teman-teman kita yang langsung aja satu koper 35 kilo itu enggak boleh. Ayo. Enggak munggah belok kiri ya. Kayak ketinggalan kayak. Ini barang. Ya wes munggah. Munggah terus sono ya. Iya. Bye bye. Ya. Jadi
tiket bulan 5 nanti ya, nanti tak kasih nomor telepon. Begini, dengerin sayang. Satu tempat, satu koper itu tidak boleh melebihi 30 kilo atau 32 kilo. Jadi kalian jatahnya kan 35, itu harus dipisah gitu loh, ya. Mereka nggak mau ngangkat, harus diambil. Jadi untuk teman-teman biar nggak repot sampai bandara, itu barangnya dipisahin gitu loh ya. Terus kalau duit Indonesia sudah boleh. Jatahnya duit Taiwan yang dibawa ke Indonesia 100.000 Taiwan. Lebih dari itu lebih baik kalian ditukar atau dikirim. Kalau di sini nggak ada pengiriman, sebelumnya kalau bisa ya dikirim. Iya, amin. Itu kalau bisa, kalau duitnya banyak dikirim aja. Tapi jangan sampai di bandara nggak bawa duit. Kebanyakan Mbak E itu masih itu pulang nggak bawa duit, pulang terus barangnya keberatan. Terus gimana? Ya kan? Jadi kalian harus siapin CD gitu. Ya wes menaik. Untuk masalah tiket nanti bisa dihubungi admin saya ya. Menaik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi juga Tiasa.